terus, ini bisa memberi memberikan efek glowing gitu, karena dia ada glitter-glitternya seperti itu. Balik lagi di YouTube channel aku, Yana Katrina. Kali ini aku bakal bikin tutorial makeup yang masih masuk kategori simple gitu, karena memang banyak yang request yang makeup yang simple-simple aja. So kali ini aku bakal bikin mungkin temanya ultraviolet eye makeup. Jadi nanti basic eyeshadow-nya itu mungkin warna ungu, campur pink mungkin, pokoknya ya gitu-gitu. Terus untuk complexion-nya sendiri, aku mau bikin complexion yang kayak glowing skin gitu. So buat kalian yang penasaran sama hasil akhirnya seperti apa, tonton terus videonya sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, monggo-monggo di subscribe, subscribe itu gratis. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. So, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama di sini sebelumnya sudah aku pakai pelembab ya dari Frudia. Terus untuk primernya sendiri aku pakai dari Vokalure. Ini yang Illuminator Glow yang 01 Sunbeam. Jadi ini katanya sih fungsinya sebagai primer juga. Terus ini bisa memberikan efek glowing gitu, karena dia ada glitter-glitternya seperti itu. Jadi aku pakai ke seluruh wajah aja, jadi biar ada efek glowing gitulah. Karena kan ini seperti aku bilang tadi, mau bikin yang complexion yang apa, yang glowing skin gitu. Sih dia langsung kayak apa ya, kayak langsung bersinar. Setelah itu lanjut aku langsung masuk ke bagian cushion. Di sini seperti biasa ya, aku pakai cushion dari Pixi Make It Glow. Lanjut setelah itu aku pakai lipstick dari Wardah, lip cream dari Wardah. Ini yang 05 Speechless. Ini aku pakai sebagai blush on. Itu aku pakai lagi highlight cream ini dari Vokalure, sedikit aja di bagian yang mau aku tambah highlightnya, jadi biar lebih glowing nanti. Nah setelah selesai dengan highlight cream, sebelum aku setting semua pakai bedak tabur, di sini aku mau setting blush onnya dulu. Seperti biasa ya, aku sebelum setting pakai bedak tabur, untuk blush onnya sendiri itu aku selalu setting pakai blush on bubuk atau blush on cream. Ini aku pakai dari Vokalure ya, yang warnanya peach. Bagian hidung
Nah, selesai dengan blush on, lanjut aku pakai bedak tabur dari Pons. Bedak tabur dari Pons yang BB Magic Powder. Jadi aku sudah tidak pakai concealer ya. Ini langsung aku setting. Soalnya aku mau bikin makeup yang ringan aja. Selesai dengan bedak, sekarang lanjut aku pakai aku bikin alis. Aku pakai pensil alis dari Viva yang brown. Ini aku mau bikin yang sederhana aja. Nah, selesai dengan alis, sekarang lanjut ke bagian mata. Pertama-tama di sini aku mau pakai pensil alis dari Implora yang silver. Itu aku pakai di bagian waterline bawah mata. Nah, lanjut untuk bagian kelopak, bagian atas itu aku pakai dari Wardah yang lip cream yang seperti yang aku pakai di bagian blush on. Jadi untuk basic warna eyeshadow yang di kelopak atas itu aku cuman pakai yang warna ini biar lebih natural aja sih. Karena nanti di sini aku mau bikin kayak glitter gitu, jadi nggak mau terlalu yang berwarna wah. Jadi benar-benar bagian kelopak ini polos aja ya gitu. Nah, setelah itu lanjut aku pakai eyeliner glitter dari Vokalur yang platinum 01. Ini aku pakai untuk menimpa warna eyeshadow yang pertama, yang dari lip cream Wardah tadi. Jadi ini aku ratakan ke seluruh kelopak. Jadi ini simple banget ya, cuman satu warna dasar itu agak peach gitu aku pakai, kemudian langsung aku timpa pakai eyeliner glitter, atau misalkan kalian punya eyeshadow glitter yang pigmented banget boleh. Nah, jadinya kayak gini. Selesai dengan kelopak bagian atas, sekarang kita lanjut di bagian bawah mata. Di sini aku pakai Beauty Glaze eyeshadow dari Beauty Glaze. Pertama-tama aku pakai warna pink muda seperti ini. Jadi kalau biasanya itu aku pakai eyeshadow itu yang banyak warna di bagian kelopak, tapi sekarang kebalik. Jadi di bagian atas itu aku pakai yang glitter aja, yang polos. Nah, nanti untuk bagian bawahnya yang mungkin agak sedikit lebih rame, tapi tetap soft. Di sini aku pakai kuas yang kecil. Itu aku aplikasikan tepat di bawah mata seperti ini.
Nah, setelah selesai dengan warna pink, sekarang lanjut aku pakai warna ungu. Ini ungu yang ada glitternya. Itu aku timpa di atas warna pink yang pertama. Setelah itu aku pakai eyeliner pensil juga yang tadi aku pakai di bagian waterline. Ini aku pakai di bagian sudut. Di bagian inner corner. Seperti ini. Setelah itu lanjut aku pakai eyeliner dari Wardah. Dan eyeliner sekarang lanjut aku pakai bulu mata. Kemudian lanjut aku pakai maskara dari Essence. Bagian bawah juga. Selesai dengan eyeshadow, sekarang lanjut aku mau pakai blush on lagi dari Vokalur, sama seperti tadi aku timpa lagi. Kemudian lanjut aku pakai highlight. Nah, terakhir aku pakai lipstick, masih sama, lip cream dari Wardah juga, yang aku pakai buat eyeshadow sama blush on. Selesai. Ultraviolet makeup, ultraviolet eye makeup. Semoga videonya kalian suka. Buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, terima kasih banyak. Buat kalian yang belum subscribe, monggo-monggo silakan di subscribe. Subscribe itu gratis. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, di share ke sosial media kalian. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram, di fanpage aku Yana Katrina. So buat kalian yang mau request makeup tertentu, boleh langsung komen di video ini atau di video-video sebelumnya.
So, sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.